Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu. Teman-teman, kali ini saya mau berbagi informasi. Informasinya mengenai teman-teman, mengenai program magang kerja. Magang kerja di 78 FAM Jogja. Nah, sesudah lebaran ini kami membuka kesempatan bagi khususnya bagi anak-anak muda. Khususnya bagi anak-anak muda yang mau belajar mengenai kambing domba untuk magang, untuk bisa magang di kandang kami 78 FAM Jogja. Kami membuka kesempatan setiap bulan untuk 4 orang untuk magang. 4 orang untuk magang. Syaratnya, teman-teman. Syaratnya memang mau belajar mengenai ternak kambing domba. Pertama, syaratnya itu. Yang kedua, harus siap fisik. Siap fisik dan tidak jijian orangnya. Siap fisik dan tidak jijian. Terus, ini syarat berikutnya teknis. Itu bebas COVID. Bebas COVID. Nah, nanti tinggal cek aja sebelum berangkat. Bawa surat pernyataan bebas COVID gitu. Terus berikutnya nanti bawa sepatu boot sendiri teman-teman. Bawa sepatu boot, bawa kaos lengan panjang, sama bawa teman-teman, sama bawa kopi KTP, sama bawa kopi KTP, fotokopi aja. Nah, nanti selama 1 bulan itu kita akan belajar. Pertama 2 minggu pertama itu nanti akan soal fisik. Oke teman-teman, 2 minggu pertama itu kita akan latih fisiknya. 2 minggu, 3 minggu pertama itu memang kita latih fisiknya. Latih fisik itu dalam bentuk apa? Ya kelahan, ya nanam pakan, ngerawat lahan pakan, ngarit, nyoper, ngasih makan kambing, bersih-bersih kandang, segala macam. Itu 2 minggu pertama. 2 minggu berikutnya sudah urusan soal teknis di kandang, yang ngerawat ternak, ngobatin ternak, nyukur bulu domba, gunting kuku, nanti bantu yang lahiran, segala macam. Nah, ini nanti harapannya 1 bulan itu teman-teman yang ikut magang itu fisiknya jadi, fisiknya ya, karena penting banget, fisik itu penting banget. Fisiknya jadi, mentalnya jadi, ilmunya dapat. Nah, gimana kalau fisiknya nggak oke? Okay? Nah, kalau nggak oke, nanti teman-teman baru pelihara 5-10 aja udah ngeluh. Oke teman-teman, 2 minggu pertama itu akan terlatih fisiknya. Terlatih fisiknya, terlatih mentalnya. Pokoknya akan menjadi tipikal fighter teman-teman, tipikal petarung. Nah, nanti 2 minggu berikutnya akan belajar mengenai teknis-teknisnya, ilmunya. Nah, harapannya 1 bulan itu nanti sudah sanggup lah kalau hanya pelihara 20-50 ekor. Nah, teman-teman, program magang ini gratis. Biaya makannya kami yang tanggung. Hanya saja untuk keperluan, misalnya ada yang punya penyakit bawaan, itu memang bawa obat sendiri ya. Karena di kandang kami adanya hanya obat-obat umum. Misalnya ya hanya panadol, obat sakit gigi, gitu-gitulah. Tapi kalau kalau ada yang punya penyakit bawaan khusus, itu nanti silakan bawa obat sendiri teman-teman. Karena kita juga nggak tahu nanti teman-teman yang mau ngelamar magang itu punya kebetulan punya penyakit bawaan khusus atau tidak gitu. Nah, teman-teman, monggo silahkan gunakan kesempatan ini. 1 bulan kami menerima 4 orang. Nanti tidurnya juga di kandang teman-teman. Tidurnya di kandang bareng dengan kru kami. Tidurnya di kandang, makannya sudah dari kami 3 kali. Dan ini gratis teman-teman, gratis. Nanti sepulang magang kita berikan sertifikat.
Nah, silakan digunakan kesempatan ini teman-teman. Bagi yang tertarik silakan digunakan kesempatan ini. Karena dengan sudah berlatih fisik dan berlatih skill, maka teman-teman akan lebih mantap dalam menjalankan usaha peternakan kambing dombanya. Sekali lagi teman-teman, magang di 78 Farm Jogja bukan berwisata, tapi memang benar-benar melatih fisik dan melatih skill. Jadi bagi teman-teman yang nanti saya di sana cuman lihat-lihat aja segala macam, maaf, kami tidak terima ya. Jadi yang kami terima memang mereka yang punya niat besar dan mau melatih fisiknya, mau belajar, itu yang kita terima teman-teman. Nah, oke. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Bagi yang belum subscribe silakan subscribe. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan sehat selalu, lancar rezeki. Terima kasih teman-teman. Sukses selalu untuk kita semua. Town to town.